Dilansir dari kompas.com, Prabowo mengatakan, "Saya merasa dukungan luar biasa kepada diri saya." Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan ada dukungan dan harapan besar saat ia mengunjungi Sukabumi Jabar Minggu 7 Oktober. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada Haul Akbar Kiai Abdullah Syafi'i ke-33 di Pesantren Al-Quran Kiai Abdullah Syafi'i Syafi'iyah, Pulau Air, Jalan Sukabumi, Cianjur, Kecamatan Sukalarang, Jawa Barat. "Setelah saya datang dan jalan tadi, saya merasakan dari pandangan ibu-ibu dan bapak-bapak, dari sentuhan tangan, saya merasakan sesuatu dukungan yang luar biasa kepada diri saya," ujar Prabowo. "Sekarang saya merasakan dukungan ini, saya merasakan di rakyat ini ada harapan besar untuk perubahan dan perbaikan bangsa," sambung dia. Pada kesempatan itu Prabowo juga menceritakan mengunjungi Demak, Pekalongan, Tegal, Jawa Tengah pekan lalu. Kemudian pada Sabtu 6 Oktober Prabowo mengunjungi pesantren di Megamendung, Bogor. "Setiap kali saya berada di kalangan rakyat, saya merasakan getaran jiwa, saya merasakan hasrat, pandangan mata memberitahu kepada saya harapan besar dan kepercayaan kepada diri saya," ucap Prabowo. "Dan saya selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jangan sampai saya mengecewakan dan harapan dan kepercayaan rakyat," katanya. Terkait kehadirannya di Sukabumi, Prabowo menuturkan untuk bersilaturahim dan memenuhi undangan pimpinan pesantren Kiai Haji Abdul Rasid dalam menyambut Tahun Baru Hijriah dan Haul Akbar Kiai Abdullah Syafi'i ke-33.